massa gabungan dari mahasiswa dan warga melakukan aksi demo di depan kantor Pengadilan Negeri Makale pada Rabu 14 September. Mereka juga tampak membakar ban bekas saat mengawal jalannya proses persidangan. Aksi demo ini berakhir ricuh saat massa melempari batu ke arah polisi yang berjaga di halaman kantor PN Makale. Massa dan polisi akhirnya terlibat bentrok saat polisi membalas dengan tembakan gas air mata. Bentrokan berlangsung sekitar 20 menit dan berhasil diredam setelah dilakukan mediasi antara anggota kepolisian dengan massa aksi. Diketahui, aksi demo ini untuk mengawal putusan pengadilan atas kasus sengketa lahan lapangan Gembira Rantai Pau di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Tim UTV mengabarkan.